Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada sahabat semua. Kat sini Siki nak payung macam mana korang nak check bunyi bearing belakang. So Siki bagi contoh kat sini, Siki dah buka semua komponen dan Siki akan pusingkan dia punya hub ni. Okey. Korang dengar eh. Alright, ni ada masalah bunyi bearing. So macam mana kita nak pastikan benda ni rosak? Inilah cara dia. Kita dapat kena pasti bunyi dia kasar. Macam mana kita dapat mengesan macam ni cara dia. Kalau anda kata kalau kita tengah bawa, contoh kita kalau tengah bawa, korang rasa kereta korang macam bunyi berdengung, bunyi kasar. Oh, lagi bunyi dia. Oh, macam bunyi berdengung. Itu adalah masalah daripada bearing. Contoh dia.